Paser menyatakan sikap. Kami, satu, kami masyarakat Kabupaten Paser menolak adanya berita bohong atau hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dua, kami masyarakat Kabupaten Paser meminta kepada pihak kepolisian negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebarkan berita hoax di Indonesia. Tiga, kami masyarakat Kabupaten Paser menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim dan non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. Empat, mari kita selamatkan Kabupaten Paser dari berita yang tidak benar atau hoax dan ujaran kebencian. Sesuai moto Kabupaten Paser, Paser Buen Kesong, Paser Berhati Baik.